Malam, Pak. Malam, Mas. Ini ada yang kerja di dunia IT nggak? Di bagian IT gitu-gitu? Di antara semuanya nih? Nggak ada ya? Di ISP, ada. Oh, ada ya? Sebagai apa, Mas? Teknisi support sih, Pak. Oh, teknikal support. Itu apa aja tuh, Mas? Scope kerjaannya teknikal support itu. Halo. Iya, Pak. Skopnya apa aja itu Mas yang teknikal support? Masangan itu, Pak. Baik, Pak. Ah, apa? Kurang jelas. Minta instalasi Wi-Fi, Pak. Oh, instalasi database. Ya, Wi-Fi juga, Pak. Oh, database-nya apa? Internet sih, Pak. Hah? Internet sih, Pak. Internet. Oh, instalasi internet. Ya, betul, Pak. Saya kira instalasi database. Ini kayaknya sudah bisa kita mulai kali ya. Tadi yang jadi ketua kelas tadi siapa ya? Fajar ya? Ya, Pak. Fajar, Pak. Ketua kelasnya. Oh, ini ada. Ini M Soleh, ini Mas Soleh waktu kelas sama saya nggak basis data? Iya, Pak, betul, Pak. Oke. Mana Pak Fajarnya? Mas Fajarnya? Lagi proses login mungkin, Pak. Saya mau minta bantuan sih masalah. Ini kan banyak nih untuk absensi sih ke ketua kelasnya. Ya udah kita mulai aja kali ya. Start selesai screen dulu. Ini screen saya kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan ya. Ya, saya mulai aja ya. Untuk selamat malam semuanya. Untuk mata kuliah yang saya ajarin adalah manajemen basis data ya. Rencana pembelajaran semesternya untuk semester 3 ini adalah yang di pertemuan pertama itu adalah pengantar basis data. Di situ ada topiknya sejarah, definisi, dan objektif basis data. Yang kedua ada sistem file tradisional dan sistem file basis data. Berikutnya ada konsep dan komponen basis data, keuntungan dan kerugian basis data, dan pengguna basis data. Di pertemuan kedua kita ada lingkungan dan pengembangan basis data, yaitu ada arsitektur database, data independence, konsep, komponen, fungsi, dan bahasa DBMS. Yang terakhir itu ada model data. Di pertemuan ketiga kita ada analisis basis data. Topiknya itu ada model entitas relasional, konsep dasar, entitas dan atribut. Di pertemuan keempat kita ada analisis basis data juga masih. Topiknya itu ada relasi, IRD, dan aturan bisnis. Di pertemuan kelima ada model data relasional. Topiknya itu ada pengertian model relasional, keuntungan model relasional, istilah-istilah, ada relasi, atribut, tupel, domain, derajat, kardinalitas. Berikutnya ada topiknya super key, candidate key, primary key, alternatif, ini alternatif key harusnya.
ada relational integrity rules, bahasa pada model relasional. Di pertemuan ke-6 kita ada alat bantu perancangan basis data model ERP. Nah, topiknya itu ada konsep bahasa model ER atau kepanjangannya dari entity relationship. Ada entity attribute, relationship type, simbol ERP dan derajat relationship. Di pertemuan ke-7 kita alat bantu ada materinya alat bantu perancangan basis data model ERP. Topiknya itu kernelity constraint, participation constraint, weak entity and strong entity, transformasi ER ke model data relational. Di minggu ke-8 atau pertemuan ke-8 itu kita UTS ya. Untuk materinya mungkin pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Di pertemuan ke-9 ada materinya normalisasi. Konsep dasar normalisasi, ada proses normalisasi dan contoh kasus. Di pertemuan ke-10, nah ini kita belajar dari udah mulai belajar SQL ya. Nah, topiknya ada pengenalan SQL. Melakukan perintah SQL, DDL, tolong itu yang speakernya di offin. Mas Rifki, minta tolong di mute Mas Rifki. Pembalap itu Pak. Joki lagi nyeting. Pemuda berbadan gelap. Lagi di jalan kali dia. Oke, di pertemuan ke-10 kita memasuki materinya SQL. Ada topiknya itu pengenalan SQL, pengelompokan perintah SQL, ada DDL, DML, dan DCL, dan contoh kasusnya. Di pertemuan ke-11 kita masih ada materi tetap SQL. Ini kita mulai belajar sintaks-sintaksnya ya. Ada create, drop, alter, mungkin ada tambahan lagi untuk DDL, DML, ada select, insert, update, delete, mungkin ada tambahan lagi, ada DCL, grant, dan revoke, ya, dan revoke. Di pertemuan ke-12 kita masih tetap materinya SQL, ini yang tapi udah ke advanced SQL embedded dan dynamic-nya. Di pertemuan ke-13 ada manajemen basis data, proteksi data materinya. Topiknya itu adalah pemulihan, pengamanan, integritas, dan konkurensi. Ini pemulihan database, pengamanan database, integritas database, dan konkurensi database. Di pertemuan ke-14 ini ada UAS materinya, nah, dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13. Sampai di sini udah jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Lanjut Pak. Nah, untuk penilaian itu ada 4 komponen ya. Tugas itu bobotnya 30%, kehadiran itu bobotnya 15%, UTS 25%, UAS itu 30%. Nah, nanti untuk tugas ini ada 2 ya, ada tugas perorangan, ada tugas kelompok. Jadi ya dibagi aja, maksudnya tugas kelompok ditambah tugas perorangan bagi 2, itu bobotnya 30%. Untuk grade-nya itu ada range nilainya. Kalau 40 ke bawah sampai 0 itu E, 55 sampai 40 itu ke bawah ya, D, saya naikin ke atas ya, 55 sampai 65 itu C, 65 sampai 70 itu C plus, 70 sampai 75 itu B, 75 sampai 85 B plus, 85 sampai ke 100 itu A ya. Jadi kalau udah sampai nilai 85, itu saya kasih A. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait penilaian? Belum, Pak. Basis data. Ini ada yang tahu basis data nggak sebelumnya? Atau udah pernah dapat materi basis data? Udah pernah ya? Ada yang tahu? Sudah, Pak. Basis data itu apa? Terus ruang lingkup basis data itu apa? Mengolah data. Kenapa? Untuk melakukan pengolahan data. Melakukan untuk pengolahan data.
Enggak, sementara kalau pengolahan data itu sih lebih ke program aplikasinya ya. Kalau basis data ini sih atau database ini sebenarnya halo? Sebenarnya dia tempat penyimpanan data aja sih. Cuman di atasnya itu ada DBMS-nya, istilahnya database management system, ada perintah-perintah yang bisa kita jalankan atau query-query yang udah ada standarisasinya untuk mengolah data itu yang ada di database. Jadi kalau database-nya itu untuk pengolahan data, enggak, database itu yang buat murninya tempat penyimpanan data aja. Kalau untuk mengolah datanya itu dia memang udah nyediain sintaks-sintaks query-nya gitu loh. Tinggal kita menggunakannya aja dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ruang lingkup database itu atau basis data itu sebenarnya yang pertama itu adalah software-nya itu sendiri atau software basis datanya itu sendiri, kan ada banyak nih. Jadi sini software basis data yang ada di yang ada pada saat ini. Terus lingkungan basis data tersebut, misalnya user-usernya, terus user-user basis data, terus database administratornya, database desainernya, ada programmer juga di situ ngebuat aplikasinya. Terus di situ ada database-nya juga, ada hardware-hardware-nya juga untuk database. Berikutnya ada, ruang lingkupnya itu adalah perencanaan, perancangan, dan pembelian software database terkait sistem informasi yang mau diimplementasi di organisasi tersebut atau sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Nah, ini kita masuk ke sejarah database ya. Jadi sebelum tahun 1960, ini kan dari awal dekade 1960 ini database di sini sudah dalam bentuk udah disimpan dalam bentuk di apa ya, sudah disimpan dalam bentuk di media elektronik ya. Sudah berbentuk disimpannya di dalam media elektronik, tapi sudah terkomputerisasi lah di tahun 1960. Tapi sebelum 1960, orang-orang database itu disimpan dalam media kertas ya, masih manual ya, yang ditulis di kertas, terus dimasukin ke arsip, terus dikategoriin, misalnya kabinet ini untuk data apa, kabinet ini untuk apa, atau lemari arsip ini untuk apa, lemari arsip ini untuk apa. Jadi manual banget ya, benar-benar ditaruh dalam kertas gitu. Nah, dimulai dari tahun 1960, itu sejarah database itu dimulai dari Charles Bachman nih, merancang database komputerisasi pertama di tahun 1960, dikenal sebagai Integrated Data Store, IDS. Kemudian diikuti oleh sistem manajemen informasi. Nah, sistem manajemen informasi ini dibuat oleh IBM ya. Jadi IBM ini sebenarnya perusahaan di bidang IT udah lama banget ya. Salah satu perusahaan IT yang sudah tua juga nih IBM. Nah, kedua database tersebut merupakan cikal bakal dari database navigasi. Jadi udah di tahun 1960 itu database itu udah komputerisasi ya, udah disimpan dalam tape magnetik ya, udah disimpan dalam hard disk lah kalau kita bilang gitu. Nah, berikut di tahun 1960 ini ada dua model database yang diimplementasi, yaitu yang pertama itu model hierarkis yang dikembangkan oleh IBM. Jadi model hierarkis ini seperti pohon keluarga ya. Misalnya paling atas itu orang tua, kita anggaplah orang tuanya itu
satu lah misalnya. Nanti di bawahnya ada lagi tiga gitu. Kayak punya anak tiga. Nah, nanti anaknya tiga ini satu anak tuh punya anak tiga lagi. Satu anak lagi ada punya tiga. Jadi kayak ya bisa dibilang pohon-pohon keluarga lah. Semakin ke bawah semakin banyak. Itu model hierarkis ya database-nya. Nah, kalau yang model jaringan itu, ini berbeda dengan model hierarkis. Karena di model hierarkis itu, satu data mempunyai satu catatan induk, berarti satu orang tuanya lah satu data. Kalau kita tarik dari bawah sampai ke atas, karena dia model pohon keluarga, berarti dia punya satu induknya cuma satu gitu kalau sampai atas. Nah, kalau sementara di model jaringan, dia bisa lebih dari catatan ini, lebih dari satu induknya. Karena tersebar, bisa tersebar di beberapa tempat lah. Gitu. Jadi itu adalah model hierarki, model jaringan. Di tahun 19, dimulai dekade tahun 1970, itu ditemukanlah model database yang relasional. Ini pertama kali mengemukakan model database relasional ini oleh E. F. Codd melalui makalahnya A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Nah, untuk database relasional ini tidak seperti database navigasi. Karena database relasional ini lebih hemat ruang penyimpanan data. Terus di tahun 1970 ini ada penciptaan Ingress, yaitu Interactive Graphic Analytical System oleh Michael Stonebreaker dan Eugene Wang di University of California, Berkeley. Model basis data relasional membuktikan kelayakan ID Codd Ingress menggunakan bahasa query yang disebut QML. Nah, di tahun 1970 ini udah mulai nih ditemukan database relasional, tapi udah ada bahasa query-nya gitu, atau bahasa dalam pengaksesan data pada database di relational database ini. Itu disebut QL. Terus berikutnya IBM kemudian merilis pendapat mereka tentang database relational ini, dikenal sebagai sistem R, adalah yang pertama sejarah database menggunakan bahasa query terstruktur atau SQL, Structured Query Language. Jadi perintis SQL itu di sini udah kelihatan ya, IBM ya. Sejarah database menggunakan bahasa query terstruktur SQL. Jadi perintis SQL itu diawali oleh IBM dengan dikenal sebagai sistem R. Di tahun 1990 mulailah dekade ini mulailah ada pertumbuhan untuk model database relasional. Nah, model sebelumnya yang pertama kali untuk database itu kan ada model navigasi. Nah, itu udah mulai memudar lah di tahun 1980-an ini. Terus SQL menjadi bahasa standar yang digunakan untuk database yang masih kita gunakan sampai sekarang. Jadi udah SQL ini udah dibikin standarisasinya. Kalau nggak salah yang menstandarisasi SQL itu adalah ANSI, kalau nggak salah. ANSI, singkatan Amerika National Standard apa, International, pokoknya ANSI lah singkatannya. Singkatannya ANSI. Dia yang mengasih bahasa-bahasa query yang ada di SQL. Terus di tahun 1980 ini dimulailah dikenal dengan Object Oriented Database Management System, OODBMS. Di tahun 1990 atau eranya internet, sistem database berorientasi objek tumbuh lebih populer di tahun 90-an. Mulai bertumbuhlah sistem database berorientasi objek atau yang disingkat ini OODBMS. Terus penciptaan World Wide Web memicu permintaan untuk sistem database client server. Terus penciptaan MySQL pada tahun 1995 yang open source. Jadi di tahun dekade 1990 ini internet ditemukan dengan adanya World Wide Web ini. Terus sistem database yang berorientasi objek mulai tumbuh dan penciptaan database pertama kali untuk sampai sekarang digunakan itu MySQL, sampai sekarang masih digunakan tuh. Itu diciptakan pada tahun 1995, yang pertama kalinya itu adalah open source dengan artian gratisan, masih gratis pertama kali penciptaannya.
Di tahun 2000-an, NoSQL ditemukan. Di tahun 1998, istilah NoSQL atau Not Only Structured Query Language untuk data struktur. Jadi tahun 2000-an ini NoSQL ini udah ditemukan. Ini beda ya NoSQL dengan SQL ya. SQL karena SQL kan dia pakai bahasa, ada bahasa yang distandarisasi. Kalau NoSQL ini tidak secara bahasa yang distandarisasi, dia ini lebih ke mekanisme penyimpanan data di database. Itu dengan SQL. Di tahun 2010-an ditemukanlah distributed database and cybersecurity. Nah, munculnya data besar dan peningkatan penekanan pada perlindungan data. Makanya inilah salah satu pemicu munculnya distributed database ya. Karena adanya data besar dan peningkatan penekanan pada perlindungan data, maka distributed database ini ditemukan. Data besar adalah kunci utama tahun 2010-an. Basis data distribusi adalah database yang menyimpan data di beberapa lokasi fisik. Jadi yang dinamakan distributed database ini, dia tempat penyimpanan datanya itu ada banyak di beberapa lokasi fisik ya. Cuman setiap node-nya itu terhubung oleh jaringan. Jadi dia punya komunikasi, walaupun dia di beberapa lokasi fisik, dia punya komunikasi lewat jaringan antar database-nya. Nah, sekarang today beberapa raksasa database tradisional saat ini seperti Oracle, MySQL, dan Digito. Jadi untuk database DBMS atau SQL yang sekarang merajain di pasaran dunia itu adalah yang tiga ini nih, Oracle, MySQL, dan Digito. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, data dan informasi. Data di sini saya tulisin, data adalah fakta mentah dan tidak terorganisir yang dapat berupa teks, angka, karakter, simbol, gambar, dan lain-lain yang menggambarkan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada saat itu. Jadi, dan informasi saya tuliskan di sini, pengertiannya adalah sekumpulan data yang memiliki konteks, relevansi, dan tujuan yang diproses atau diolah sesuai dengan kebutuhan yang diberikan. Jadi kalau di sini kan kelihatan nih, kalau kita ada angka nih, yang saya log nih, misalnya 55 55 55 123 45 678, terus kita ngeliat nih ada fakta angka ini di jalanan atau dimanapun gitu, dengan adanya angka ini, nah ini angka ini disebut data karena kita nggak tahu nih angka ini apa sih gitu loh, kita bisa belum bisa memastikan ini angka apa gitu. Karena cuma hanya satu fakta aja yang kita lihat sini, fakta satu angka aja, fakta mentah gitu kan. Nah, begitu ini kan hanya data, begitu dia jadi informasi, dia harus ada gabungan beberapa data nih. Sekumpulan data yang memiliki konteks, kalau kita lihat artinya sekumpulan data yang memiliki konteks, relevansi, dan tujuan yang diproses diolah atau diolah sesuai dengan kebutuhan yang diberikan. Nah, ini kan ada gabungan beberapa data, ada nomor yang tersebut, ternyata nomor tersebut adalah format nomor telepon. Jadi kita tahu loh, berarti ini adalah nomor, ini adalah data nomor telepon. Nah, sampai di situ kan kita udah tahu nih nomor ini nomor telepon. Terus kita dapat lagi data baru lagi, oh itu ternyata nomor telepon si X. Jadi diproses lah, jadi ketahuan lah, jadi nomor ini ternyata bukan hanya angka sembarang, angka random ngacak aja kan. Nanti ini ada nomor telepon seseorang, yaitu si X. Begitu juga dengan yang contoh berikutnya nih, 0,14 sama 0,15. Kita kalau ketemu angka gini aja kan, atau 0,14 aja kan, kita nggak tahu nih angka apaan nih. Tapi setelah kita ada data yang memiliki konteks dan relevansi dan tujuan yang sama gitu, yang diproses sesuai dengan kebutuhan yang diberikan, baru kita tahu ternyata ini 0,14 ini adalah satuan detik. Satuan waktu detik, terus satuan waktu detik apa? Oh, satuan waktu detik untuk waktu balapan.
baru waktu balapan siapa, waktu balapan si S3. Jadi dari sini udah berubah jadi gini, barulah ini baru berubah jadi informasi. Jadi seperti ini contoh gambarnya yang di sebelah kanan, ada tiga data diproses jadi informasi. Jadi kan kalau kita lihat sini ada satu data nih, angka, terus ada data nomor-nomor telepon, format-format nomor telepon, nama pengguna teleponnya itu, nama pemilik nomor teleponnya. Jadi diproses jadilah dia informasi. Itu adalah perbedaan data dan informasi. Tapi dengan adanya informasi ini, kita bisa mengambil keputusan gitu. Contohnya, tapi tidak semua informasi loh. Kita misalnya ada satu informasi nih, itu yang kita butuhkan. Misalnya kayak saya nih misalnya mau berangkat kerja naik bus gitu kan. Terus saya dapat informasi nih bahwa kereta pertama kali berangkat ke Jakarta itu jam 6.30 contohnya. Dengan harga tiket misalnya 5.000 gitu kan. Itu kan bentuk informasi juga gitu kan. Tapi saya butuh nggak itu informasi? Ya enggak kan, karena kan saya mau berangkatnya naik bus. Jadi informasi itu walaupun dia berbentuk informasi belum tentu memenuhi kebutuhan kita. Jadi pengolahan data menjadi informasi itu ya harus disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Tidak semua informasi itu memenuhi kebutuhan seperti tadi saya jelaskan kan. Saya mau naik bus tapi saya dapat informasi jadwal kereta. Ya buat saya itu kan enggak, itu sih emang informasi jadwal kereta tapi tidak memenuhi kebutuhan saya gitu karena saya berangkat kerjanya naik bus. Itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Lanjut kita definisi dari basis data ya. Basis data itu adalah kumpulan. Jadi di sini ada banyak nih pengertian basis data. Kalau teman-teman searching di internet itu banyak banget tuh pengertian basis data dan banyak banget istilahnya penulis-penulis, baik itu penulis jurnal, penulis pembuat buku dan macam-macam lah, itu banyak membuat pengertian dari basis data tersebut. Jadi banyak banget lah di internet. Jadi saya kutip hanya beberapa aja ya. Menurut Connolly dan Thomas Connolly dan Caroline Beck, itu basis data adalah kumpulan bersama dari data yang terkait secara logis dan deskripsinya dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Nah, sedangkan menurut Enterprise di tahun 2017, basis data adalah suatu aplikasi yang menyimpan sekumpulan data. Setiap database mempunyai perintah tertentu untuk membuat, mengakses, mengatur, mencari, dan menyalin data yang ada dalam. Nah, di tahun 2002, Silberschatz ini juga mendefinisikan basis data itu merupakan sebagai kumpulan data berisi informasi yang sesuai untuk sebuah perusahaan. Nah, yang di sini ada kesimpulan saya bikin, itu basis data adalah sekumpulan data dan informasi yang tersimpan dan tersusun rapi pada ruang penyimpanan komputer secara sistematik sehingga mudah saat diakses oleh program komputer untuk mencari keberadaan suatu data dan dalam memenuhi berbagai kebutuhan organisasi. Nah, kita bayangkan nih kalau misalnya basis data yang udah penyimpanannya, ruang penyimpanan untuk komputer, istilahnya basis data yang udah terkomputerisasi lah, kita bandingkan dengan basis data pada zaman dulu yang masih manual, yang pakai kertas, terus disimpan dalam lemari. Nah, kalau kita mengaksesnya kan tentunya kan harus menyamperin itu lemari dong ya, kita cari ini berkas mana yang kita butuhkan gitu kan. Itu yang pertama. Oke, kalau kita dalam satu bangunan atau satu gedung gitu. Gimana kalau kita berada di luar bangunan atau di luar kota atau bahkan di luar negara? Mau nggak mau kan kita harus mengakses itu data itu dong, tempat penyimpanan basis data tadi kan, lemari arsip itu kan. Itu kan udah
udah dari segi waktu biaya mahal lah gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya saya nih butuh data A, ternyata si B juga butuh data A gitu. Tapi berkasnya cuma satu, nggak bisa dong kita sharing gitu kan, harus tapi lebih karena nggak bisa sharing berarti ganti-gantian dong. Itu waktu sebelum basis data ditemukan begitu tuh modelnya. Jadi kalau nggak saya duluan membaca itu arsip untuk keperluan saya, setelah saya baru saya kasih itu arsip lagi sama orang yang butuhkannya. Jadi karena kan pada saat itu masih manual kan, belum ada yang namanya basis data yang digitalisasi. Terus belum lagi penyimpanan data tersebut. Semakin banyak data berarti semakin banyak ruang yang kita butuhkan. Misalnya kalau datanya untuk 1000 pelanggan mungkin nggak terlalu banyak lah ya. Tapi kalau datanya udah jutaan pelanggan, bisa satu gedung 10 lantai untuk menyimpan itu data aja buat lemarinya udah banyak banget kan. Jadi sangat sangat tidak efisien lah untuk ruang penyimpanannya ya. Nah, semenjak ada basis data yang udah terkomputerisasi, hal-hal yang tadi saya sebutkan sebelumnya yang masih berbasis manual itu udah dieliminasi. Misalnya contohnya, ini basis data yang kita ngomongin, basis data yang sekarang ya, yang udah DBMS ya, database udah ada punya DBMS-nya gitu, udah database management system, udah yang menggunakan bahasa query SQL ya. Nah, kalau basis data yang sekarang ini yang DBMS, selagi ada kita akses jaringan ke database itu dimanapun kita berada, itu kita bisa akses. Misalnya saya akses dari sini nih ke database, misalnya database-nya ada di Medan, saya bisa akses ke database itu walaupun user yang lain, pengguna yang lain walaupun berada di luar negeri sana juga bisa akses database itu selagi ada koneksi jaringan ke database tersebut. Yang kedua, misalnya untuk mengakses data yang sama gitu, saya juga bisa mengakses data yang sama, yang user lain juga bisa mengakses data yang sama dalam waktu bersamaan. Itu ya udah salah satu keunggulan basis data yang udah terkomputerisasi. Jadi mengakses data, udah sharing lah, mengakses data yang sama, dimanapun kita berada, aksesnya bisa udah lebih cepat, gitu. Tidak harus datang ke tempat mengambilnya, lihat datanya gitu. Dan kapan aja gitu loh, 24, selagi database itu masih aktif, ya bisa kita akses kapan aja. Gitu loh. Dan media penyimpanannya data itu tersebut juga nggak membutuhkan ruang yang besar. Ya kita lihat lah, sebesar-besarnya, contohnya hard disk lah, semana sih sebesar-besarnya hard disk gitu loh. Walaupun kita space-nya udah habis, kapasitas dari hard disk tersebut udah habis, kan kita bisa tambahin lagi gitu loh. Tapi kan untuk uang penyimpanannya kan nggak membutuhkan banyak tempat gitu, nggak membutuhkan tempat yang besar. Itu salah satu perbandingan orang, walaupun zaman sekarang masih ada aja yang menggunakan penyimpanan data itu atau database itu yang masih manual ya, pakai arsip itulah gitu, ditaruh di lemari arsip. Ada yang mau ini tanyakan? Lanjut ya. Nah, di data itu dia punya hierarki ya. Di komputer itu ada hierarki datanya ya. Yang pertama itu byte, field, untuk database-nya ada byte, fields, record, files, dan database. Sebenarnya di atas byte ini ada lagi yang lebih kecil, itu adalah bit. Jadi satu byte itu, tulis aja di sini. Jadi satu byte itu adalah nilainya adalah 8 bit. Ini satu benda kecil di komputer ya. Mau bentuk data apapun itu paling kecil itu nilainya. Nah, satu data itu adalah bit. Jadi satu byte itu nilainya 8 bit. Jadi satu byte itu contohnya misalnya kalau kita lihat gambar di sebelah kanan itu ada huruf F dalam ASCII ya. ASCII huruf F itu.
huruf F itu, jangan nggak huruf F aja sih, semua huruf itu kalau satu huruf A, B, C, D, sampai Z, itu nilainya 1 byte atau 8 bit, kalau kita 4 ke bit ya. Itu rata-rata satu karakter dalam ASCII, dalam format ASCII itu nilainya 1 byte. Naik, gabungan beberapa karakter atau ada gabungan beberapa byte, nah huruf nih kita gabungin jadi kata gitu, itu bisa dinamakan fields. Nah kalau di database fields ini kolom dalam satu baris, nah itu dibilang fields, kolom dalam satu baris itu namanya field. Jadi dalam satu ada kolom, terus satu kolom dalam satu baris itu namanya field. Nah, gabungan beberapa fields ini itu disebut dengan record. Record itu atau bisa diartikan dengan tupel atau baris. Jadi dalam satu record itu ada banyak kolom ya, ada banyak fields ya. Disebut dengan record. Nah, gabungan beberapa record itu disebut dengan files. Contohnya kan di sini ada gabungannya kan record nih satu baris nih, satu baris data. Digabung lah. Jadi satu baris data ada banyak nih, digabunglah jadi satu file. Jadi kalau kita convert ke database, satu file ini bisa kita bilang satu table. Nah, gabungan beberapa table itu disebut namanya dengan database. Jadi ini adalah hierarki data pada database ya. Ini adalah hierarki data pada database. Atau jenjang data pada database. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Nih, aplikasi sistem basis data. Sebenarnya ada banyak nih aplikasi sistem basis data, ini hanya beberapa aja saya kutip-kutip ya. Di perbankan itu ada namanya informasi pelanggan, pinjaman rekening, dan transaksi perbankan. Ya pasti di perbankan itu pasti punya ada aplikasi lah. Di mana aplikasinya ada untuk informasi pelanggan, ada informasi untuk pinjaman rekening, dan ada informasi tentang transaksi perbankan. Di untuk organisasi-organisasi yang bergerak dalam penjualan itu ada, pasti ada sistem basis datanya, aplikasi sistem basis datanya yang untuk menyimpan data-data pelanggan, informasi produk dan pembelian, juga dengan yang untuk pabrikan, ada untuk manajemen rantai pasokan dan untuk produksi tracking barang-barang di pabrik, terus persediaan barang atau stok di gudang atau toko dan pesanan barang. Ini pasti data-datanya pasti disimpan di basis data gitu loh. Di sumber daya manusia atau HRD atau sekarang ada yang bilang HCM ya, human capital human HRD human resource development human atau HCM itu human capital apa itu MS saya lupa. Nah, itu ada informasi, ada informasi tentang karyawan, gajinya, pajak gaji dan tunjangan. Di maskapai, informasi pemesanan, ada pembatalan, pemesanan tiket, pembatalan dan jadwal, juga informasi staf dan penumpang. Di universitas ada informasi mahasiswa, kursus dan pendaftaran, hasil dan nilai. Jadi di transaksi kartu kredit juga ada, di telekomunikasi juga ada, dan di keuangan juga ada. Jadi HAM bisa dibilang semua ya, semua organisasi yang ada di dunia inilah udah rata-rata itu menggunakan sistem basis data. Udah jarang yang menggunakan misalnya kayak tadi saya bilang udah basis data yang manual ditulis di berkas, terus berkas ditaruh di lemari arsip, terus ditaruh di kabinet, terus kabinetnya di map ditandain ini kabinet untuk data ini, kabinet untuk data ini, udah nggak ada, udah kayaknya itu udah jarang banget lah, walaupun sebenarnya masih ada ya di beberapa organisasi, tapi untuk data-data yang nggak terlalu banyak kali ya, dan nggak terlalu apa ya, dan nggak terlalu banyak kali datanya, jadi masih bisa dikondisikan dengan dipakai lemari arsip gitulah. Jadi hampir semua organisasi di dunia ini, apalagi kalau organisasi itu harus mau apa
organisasi maju ya rata-rata ya harus sudah menggunakan sistem basis data. Karena itu sangat sangat membantu banget lah, membantu banget dalam proses bisnisnya organisasi tersebut. Nah, jadi apa itu objektif basis data, atau kita bisa bilang tujuannya basis data itu apa sih yang kita cari gitu loh, yang dicari organisasi gitu. Yang pertama itu adalah kecepatan dan kemudahan atau speed, di mana kita cepat dan mudah dalam mengakses data database tersebut atau basis data tersebut. Yang kedua itu adalah efisiensi ruang penyimpanan. Tadi kan saya sudah bilang kan efisiensi ruang penyimpanan kan kalau misalnya kita pakai data manual seperti zaman dulu, pakai medianya kertas itu kan ruang penyimpanannya kan udah banyak banget lah gitu, butuh space yang ruang penyimpanan yang besar gitu. Nah, yang pertama itu kecepatan dan kemudahan. Nah, kalau kecepatan dan kemudahan ini lebih ke jaringan ya. Jaringan di mana si database itu bisa kita akses, lagi kita diberikan akses ke database tersebut, terus ada koneksi jaringan ke database tersebut walaupun kita adanya di mau di mana pun gitu. Yang ketiga itu adalah kebersamaan pemakai atau shareability. Yang dimaksud dengan shareability yaitu tadi satu data atau satu table lah kita bilang ya, satu table itu bisa diakses rame-rame atau bisa diakses oleh beberapa pengguna dalam satu waktu yang sama. Misalnya saya mengakses data table A, ternyata di tempat lain ada user lain mengakses data table itu juga, terus ada lagi user yang mengakses table yang itu juga. Jadi dengan table yang sama bisa diakses oleh banyak orang atau banyak user. Terus yang berikutnya, menangani data dalam jumlah yang besar. Nah, ini menangani data dalam jumlah yang besar. Jadi balik lagi nih, kalau yang pasti kalau menangani data dalam jumlah yang besar, kapasitas dari penyimpanannya harus yang lebih besar. Terus ini servernya juga harus yang lebih bagus gitu, karena kan kalau menangani dalam jumlah data yang besar ini kan dibutuhkan hardware yang bagus juga, misalnya kayak prosesor bagus, memorinya harus gede gitu kan. Jadi ini kayak linear, semakin besar jumlah data yang kita gunakan dalam database berarti linear dengan penggunaan hardware-nya gitu, baik itu hardware dari untuk sisi komputernya atau penyimpanan datanya atau database-nya, penyimpanan database-nya, baik itu juga hardware dari sisi jaringannya. Karena kan banyak yang akses kan ke situ kan. Yang berikutnya itu adalah meniadakan duplikasi dan inkonsistensi data. Yang dimaksud dengan ini adalah dengannya kalau kita pakai dulu yang manual itu kan, seringkali di beberapa arsip itu kan data yang sama itu ada duplikasinya kan. Nah, kalau dengan adanya objective basis data itu udah lihat istilahnya meniadakan duplikasi ini lebih ke kontrol duplikasi data sih. Data-data yang redundant itu bisa lebih dikontrol gitu, tergantung dengan kebutuhan kita. Dan inkonsistensi data, misalnya kalau misalnya kita tarik waktu zaman basis data atau database yang manual yang masih pakai kertas, misalnya ada nama di dua arsip yang berbeda. Kalau kita rubah satu data itu di arsip, misalnya di arsip A ada data B lah misalnya. Misalnya di arsip A ada data 1. Di arsip B juga ada data 1 contohnya gitu kan. Itu kan duplikasi gitu kan. Duplikasi di dua arsip yang berbeda ada data yang sama. Nah, kalau di basis data, karena di basis data itu file-filenya terintegrasi. Nah, dengan adanya integrasi antara file-file basis data itu jadi lebih gampang untuk kontrol redundant data yang redundant.
Kalau kalau datanya redundant, misalnya satu yang berubah gitu, kayak tadi yang contohnya di kertas itu ya, data-data yang dalam kertas, misalnya di data satu berubah di arsip A, dan otomatis kan biar supaya dia konsisten kita harus merubah data satu tersebut di arsip B kan, itu yang namanya dengan data yang konsisten gitu. Dimanapun itu datanya ada, kalau kita rubah dia harus berubah dong, walaupun dia di dua tempat yang berbeda, kalau kita rubah di satu tempat lagi itu harusnya berubah, itu namanya konsisten data. Kalau nggak berubah, kalau di satu tempat yang berubah satu lagi nggak berubah, walaupun datanya sama nih, tapi satu berubah satu lagi nggak berubah, itu berarti inkonsistensi data dong. Dengan adanya basis data ini, itu sudah meniadakan duplikasi dan inkonsistensi data. Yang berikutnya adalah keamanan. Nah, keamanan ini mungkin bisa dibikin dengan data itu siapa aja yang bisa mengaksesnya. Mungkin dengan kita bikin privilege terhadap user-usernya. Mungkin untuk admin, user ini aja yang tertentu. User untuk akses doang atau read siapa aja. User untuk kayak delete, update, insert terkait data atau table itu siapa aja, itu kita bisa bisa di setup atau bisa di setting di database gitu loh. Kedua, yang berikut keamanan itu bisa kita data-data itu bisa kita encrypt. Kita encrypt. Jadi kalau orang pun melihat itu data, dia nggak bakal bisa melihat data apa sih gitu. Misalnya tersebar di mana-mana nih datanya gitu kan, dia nggak bisa ngeliat ini data apa sih isinya, karena kan ada encryption ditaruh dipasang di data di situ gitu. Jadi kalau misalnya bisa mau ngeliat ya dia harus punya key buat ngedekrip data tersebut, baru bisa kita lihat apa isi data tersebut. Itu contoh keamanan ya, keamanan pada objek di basis data. Nah yang berikutnya nih, mengurangi waktu pengembangan aplikasi. Tentunya kan setiap aplikasi yang ada sekarang ini kan untuk pengelolaan, untuk penyimpanan datanya kan membutuhkan basis data. Jadi kalau misalnya pun ada perubahan di aplikasi, atau kita bilanglah ada istilah zaman sekarang itu kalau di project CR atau change request, ada perubahan request nih, permintaan terhadap aplikasi, oh saya pengen ditambahin ini nih, tambahin ini gitu contohnya. Ya, dari sisi database-nya mungkin ada perubahan, tapi nggak banyak, maksudnya nggak banyak itu nggak kompleks dalam pengembangannya gitu. Ya mungkin struktur table-nya berubah atau ada penambahan table baru. Jadi kalau ada pengembangan terhadap aplikasi atau enhancement kita bilang ya, itu untuk perubahan di basis datanya juga nggak terlalu banyak gitu. Karena kan dia udah terstruktur. Jadi objek di basis data itu yang ini ada kecepatan, efisiensi, kebersamaan, menangani, meniadakan, mengurangi. Ini yang di sini yang ada di layar. Ini adalah slide. Ini adalah objek di basis data. Ini udah apa ya? Yang sekarang ini ya, yang sekarang ini di Indonesia pun di perusahaan-perusahaan Jakarta itu udah sangat terbantukan banget lah dengan adanya basis data ini. Dan semua perusahaan-perusahaan di Jakarta ini, baik yang middle sampai yang ke topnya itu rata-rata udah pasti menggunakan basis data. Dan sepengalaman saya kerja di project-project itu banyak yang menggunakan database-nya Oracle. Jadi Oracle ini udah proven lah, udah terbukti lah, baik di Indonesia ataupun di luar negeri sana ya, di dunia. Jadi udah, karena dia ada proven, udah terbukti, jadi banyak yang menggunakan database-nya. Tapi ini database-nya, jenis tipenya Oracle itu kan SQL ya, jadi masuknya ke DBMS, Database Management System. Jadi semua database yang DBMS, ada Database Management System-nya, itu adalah database yang mempunyai bahasa
SQL dalam pengaksesan datanya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Atau ada mau sharing terkait di sini ada yang pernah menggunakan atau pengalaman dalam database kah? Pak Ridwan itu yang sudah berkecimpungan, Pak. Halo. Halo, Mas Ridwan. Iya, Pak. Pakai database apa, Mas? Pakai MySQL, Pak. MySQL? Iya, pakai. Oh, buat ini, PHP. Biasanya web, ya? Iya, web. Ini developer juga mas, developer database-nya atau developer di webnya? Semuanya pak, cuma iseng sih pak. Kenapa? Cuma untuk mengisi kekosongan waktu aja sih pak, sebelum kuliah. Oh jadi mas udah ada apa sih namanya? Udah sempat ngembangin aplikasi itulah ya? Iya pak, udah di publikasi juga pak, diunduh gratis gitu. Udah punya domain sendiri? Sudah pak, sudah 2 tahun yang lalu. Apli ini kok web apa mas? Waduh, malu pak. Oh ya udah, pakai apa? Pakai ini apa? PHP atau udah pakai JavaScript atau apa? Pakai ya, kalau kemarin-kemarin PHP. Ini mau belajar ke Node.js gitu. Oh. JavaScript ya? Iya, JavaScript. Berarti harusnya masih udah terbiasa dong kalau kayak gini-gini kan. Dari aplikasi nembak ke database, query-query-nya gitu. Insya Allah. Ya lanjut ya. Nah, lanjutnya ada ini ada selanjutnya ada sistem file tradisional. Jadi sistem file tradisional ini sebenarnya udah database yang udah komputerisasi ya. Cuman dia berbeda dengan sistem file yang udah berbasis data ya. Bedanya itu kalau sistem secara tradisional atau konvensional, kegiatan pemrosesan data suatu aplikasi dilaksanakan oleh bagian yang terkait dengan aplikasi tersebut. Jadi misalnya satu sistem itu kan kalau kita bongkar di dalamnya itu kan ada banyak program-program aplikasi gitu loh yang digabungin jadi satu gitu kan. Nah, satu program aplikasi itu punya data penyimpanan datanya masing-masing gitu loh. Itu adalah yang termasuk dalam sistem file tradisional. Jadi dia udah jadi satu kesatuan gitu loh, udah embedded dalam aplikasi sama data itu udah embedded gitu loh, udah jadi satu gitu. Itu sistem file tradisional. Jadi kalau misalnya ada program aplikasi pengen mengakses data yang di program aplikasi apa aplikasi yang beda itu nggak bisa. Itu adalah sistem file tradisional. Sistem file tradisional maksud sistem penyimpanan data yang berbentuk file tapi tradisional. Walaupun udah komputerisasi ya, udah enggak manual lagi yang ditulis di kertas, itu udah komputerisasi. Nah, berikutnya suatu aplikasi terdiri dari sekumpulan program aplikasi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebelumnya kan, suatu aplikasi terdiri atas sekumpulan aplikasi. File data dan prosedur yang mengerjakan suatu proses atau fungsi. Jadi satu sistem itu ada banyak nih program aplikasinya. Nah, berikutnya adalah setiap program aplikasi di dalam suatu lingkungan pemrosesan file tradisional khusus beroperasi pada file data yang dibuat spesifik untuk aplikasi itu. Jadi pada sistem tradisional ini misalnya dalam satu sistem itu ada
ada 10 program aplikasi ya. Nah, 10 program aplikasi itu punya penyimpanan datanya beda-beda gitu. Punya file penyimpanan tempat data itu beda-beda gitu. Dan tidak tidak ada kayak semua, tidak ada akses atau tidak ada relasi antara aplikasi satu dengan aplikasi yang berbeda untuk mengakses datanya gitu. Misalnya aplikasi A, program aplikasi A ada sistem filenya misalnya sistem file A juga, terus ada program aplikasi B sistem filenya sistem file B gitu. Dari program aplikasi A mengakses sistem file B itu nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, program aplikasi B mau mengakses sistem file A itu nggak bisa. Itu adalah sistem file tradisional. Terus di berikutnya, antar file data di dalam satu aplikasi atau antar aplikasi tidak ada hubungan. Nah, yang tadi saya sebutkan sebelumnya tidak ada hubungan. Dan pada umumnya data didefinisikan dan disusun dengan cara yang berbeda untuk setiap aplikasi. Jadi punya aplikasi itu punya karakteristik sendiri dalam mendefinisikan atau menyusun datanya gitu. Jadi dia punya karakter sendiri. Jadi bisa berbeda-beda nih gitu, antara aplikasinya. Misalnya nih ada agak contoh gambarnya kan, ada misalnya aplikasi akademik, dia punya file data akademik khusus untuk ini aja, untuk aplikasi akademik. Aplikasi keuangan, dia punya file data keuangan, jadi khusus untuk aplikasi keuangan. Aplikasi alumni, dia khusus untuk file data alumni aja. Walaupun sebenarnya ini kalau dijadiin kesatuan, ini kan berarti sistem apa dong? Sistem universitas lah, sistem yang ada pada universitas gitu kan. Ada akademi, keuangan, dan alumni. Nah, karena yang tadi saya sebutkan, kenyataan ini membuat sulit dilakukannya integrasi data. Jelas dong, karena gimana membuat kita integrasi data antar misalnya file data akademi dan file data keuangan. Sementara file data akademik ini khusus untuk punya aplikasi akademik. File data keuangan khusus untuk punya aplikasi keuangan. Kalaupun kita dipaksakan untuk integrasi data kedua, file data akademik dan file data keuangan, ini effortnya sangat besar. Programmer bisa mati-matian ini ngerjainnya. Gitu. Dan cost-nya tentunya lebih besar lagi kan. Nah, itu adalah sistem file tradisional. Nah, dengan karakteristik sebagaimana telah disebutkan, terdapat sejumlah keterbatasan yang menyebabkan biaya pemprosesan menjadi mahal dan meningkatnya kemungkinan terjadinya kesalahan. Gitu ya. Nah, jadi dengan yang tadi saya jelaskan di atas itu, sistem file tradisional itu mempunyai beberapa batasan ya, keterbatasan. Di antaranya yang pertama itu adalah data menjadi terpisah dan terisolasi karena antar file tidak terhubung. Tadi udah sesuai gambarnya ya. Antar file data tidak terhubung ya, karena dia punya program aplikasinya masing-masing. Jadi data tersebut dikatakan terpisah dan terisolasi. Terus yang berikutnya adalah munculnya redundansi data dan yang tidak dapat dihindarkan karena setiap aplikasi mempunyai file data sendiri-sendiri. Ini maksudnya data duplikat ya. Karena setiap aplikasi mempunyai file data sendiri-sendiri, bisa saja misalnya file data akademik sama misalnya ada file data keuangan sama file data alumni. Beda file data akademik sama file data keuangan contohnya. Nah, file data akademik misalnya di sini ada contohnya nama-nama dosen gitu lah, nama-nama dosen di sini. Di file data keuangan tetap ternyata ada juga nama-nama dosen. Jadi kan duplikasi dong. Adanya duplikasi nama-nama dosen dong di antara kedua file data ini, ada di file data akademik dan file data keuangan. Kenapa ada nama-nama dosen? Mungkin di file data akademik diperlukan nih ada nama-nama dosennya. Misalnya dosen A ngajar ini, dosen B ngajar ini contohnya. Terus di file data keuangan kenapa dibutuhkan nama-nama dosen? Mungkin ya untuk gajiannya, si dosen A ini gajinya berapa, si dosen B ini gajinya berapa gitu. Jadi terjadilah namanya redundansi data atau duplikasi data. Yang berikutnya, berpotensi terjadinya inkonsistensi data, yaitu jika dilakukan modifikasi data di satu file, akan tetapi di file lain yang berisi data yang sama dengan data yang dimodifikasi tidak dilakukan yang sama. Tadi misalnya contohnya ada update nih di sini, misalnya si dosennya nama dosennya A berubah jadi nama B,
Sementara di sini di file data keuangan belum ke-update. Yang nama dosennya A tetap nama dosennya A gitu. Akhirnya apa? Belajarnya inkonsistensi. Datanya tidak konsisten dong untuk nama dosen yang, untuk orang yang sama contohnya, untuk dosen yang sama. Berikutnya munculnya data yang membingungkan atau data confusion, yaitu apabila data yang sama disajikan dengan terminologi yang berbeda-beda. Nah, maksudnya di sini terminologi yang berbeda-beda ini kan program aplikasi, saya balik lagi ke slide nomor 15. Aplikasi akademik, aplikasi keuangan, aplikasi alumni, ini belum tentu dibuat dengan bahasa pemrograman yang sama. Misalnya aplikasi akademik nih dibuat pakai Java. Nah, ternyata aplikasi keuangan dibuatnya pakai COBOL. Terus aplikasi alumni misalnya dibuatnya pakai C++ atau C# apa C++ lah atau .NET lah gitu contohnya atau apalah gitu. Ini kan bahasa pemrogramannya udah berbeda-beda. Akhirnya penyajian datanya itu karena bahasa pemrogramannya berbeda-beda bisa jadi berbeda juga gitu. Jadi data confusion kita bisa sebut dibilang data confusion. Berikutnya program aplikasi tergantung pada format file. Program atau program data dependency yaitu kapan saja format data berubah maka seluruh program yang menggunakan data tersebut harus dimodifikasi. Nah, ini lebih bahaya lagi nih. Jadi kalau format datanya berubah berarti program-program yang tadi program aplikasi itu harus berubah juga gitu loh. Atau contohnya karena misalnya gini. Ada format data misalnya format data gaji, misalnya gaji menggunakan apa ya kita bilang angka lah atau numerik gitu kan. Nah, kalau angka numerik mungkin punya maksimal digitnya itu atau length digitnya itu misalnya kita bilang 10 digit lah paling maksimal gitu kan. Ternyata seiringnya perubahan waktu ada gaji yang di atas 10 digit gitu si salah satu dosen yang tadi gitu contohnya. Misalnya gajinya 11 digit. Nah, berarti format datanya berubah dong. Ya kan? Yang tadinya 10 digit length atau panjangnya data si gaji itu kolom gaji itu akhirnya dirubah jadi 11 digit. Nah, karena perubahan sekecil itu pun cuma perubahan format data aja. Perubahan format data misalnya panjangnya misalnya 11 digit lah kita bilang length datanya aja gitu kan. Maka seluruh program yang menggunakan data tersebut harus dimodifikasi. Menurut saya sih agak apa ya, riskan lah, riskan banget. Yang berikutnya adalah sulit untuk menyajikan objek data yang kompleks. Udah pasti nih, kenapa? Karena antar file data tidak ada hubungan atau tidak ada relasionalnya. Jadi itu adalah salah satu. Jadi ini adalah semua ada keterbatasan sistem file tradisional. Jadi sebelum adanya database management system DBMS itu awal mulanya itu di tahun 1960 saya naik ke atasnya. Ini slide saya naikin ke atas kelihatan kan? Halo? Kelihatan. Nah, ini di tahun gimana? Nah, di tahun 1960 ini itu menggunakan masih file based ya penyimpanan datanya yang tadi saya bilang file tradisional. Nah, di tahun 1970 ini mulailah database yang relasional. Tadi itu adalah keterbatasan dalam sistem file tradisional. Yang berikutnya sistem file basis data atau sistem file yang pada database ya. Nah, kalau disimpulkan, batasan pendekatan berbasis file tradisional dapat dikaitkan menjadi dua faktor ya. Yang pertama, definisi data tertanam dalam program aplikasi, bukan daripada disimpan secara terpisah dan mandiri. Nah, jadi saat program dan data itu menjadi satu kesatuan. Nah, beda kalau misalnya kita menggunakan database yang udah DBMS ya, atau contohnya Oracle aja lah kita bilang ya, atau MySQL lah kita bilang. Ya kan program sama datanya kan terpisah. Gitu loh. Maksudnya terpisah itu ya programnya sendiri dan tempat penyimpanan datanya juga sendiri, enggak kesatuan. Nah, paling ya dari program tinggal kita bikin aja koneksi ke database-nya. Baru kita tinggal akses database-nya baik menggunakan bahasa-bahasa SQL gitu loh. Jadi
sendiri, tapi secara fisik itu sudah terpisah antara program dan database. Secara fisik dan secara logikanya ya, logiknya juga terpisah. Nah, kalau kita bilang yang di sistem file tradisional itu jadi satu, nggak terpisah gitu lah. Itu bedanya yang file tradisional dengan yang sistem file proses data. Yang kedua, yang berikutnya, tidak ada kontrol atas akses dan manipulasi data di luar dari program aplikasi. Ya, ini sudah pasti jelas ya, karena kontrol dan akses akan datanya itu ya yang punya program aplikasi tersebut. Kalau di luarnya itu dia nggak bakal bisa kontrol atau akses ataupun maupun manipulasi data yang ada di file data tradisional. Nah, sedangkan pada sistem file basis data yang punya karakteristik, itu karakteristik, maksudnya, sedangkan pada sistem basis data itu mempunyai karakteristik, basis data itu adalah gudang data yang tunggal. Jadi, di satu tempat semua file-file itu ditempatin gitu. Dan terintegrasi, jadi antar file-file itu ada integrasinya ya. Di satu tempat dan file-file tersebut terintegrasi. Jadi penggabungan beberapa yang dimaksud dengan terintegrasi itu adalah penggabungan beberapa file yang berbeda dengan eliminasi redundansi di antara file-file tersebut. Karena terintegrasi kan kita bisa kontrol dong redundansinya. Karena dia terintegrasi. Terus yang berikutnya pemakaian bersama atau share. Nah, beda dengan tradisional kan, dia nggak bisa pemakaian bersama, dia hanya bisa dipakai program aplikasinya sendiri, dipakai sama program digunakan atau diakses program aplikasi yang lain, dia tidak bisa. Nah, kalau pada sistem file basis data itu sudah bisa, dia dapat dipakai bersama-sama di antara beberapa pengguna atau aplikasi yang berbeda. Berikutnya, basis data tidak hanya menampung operasional organisasi data, tetapi juga deskripsi data ini. Nah, ini contohnya ya kayak apa ya, table lah. Table kan punya nama kolomnya, misalnya kolomnya jenis pekerjaan, berarti isinya ada dokter apa gitu-gitulah. Udah ada deskripsi kolomnya gitu. Jadi kita tahu nih kolom deskripsinya apa. Contohnya gitu. Untuk jadi sistem file basis data yang seperti inilah yang tadi saya. Jadi sistem file basis data dan sistem file tradisional itu sangat sangat ini ya, berbeda sekali ya. Kita bilang sistem file basis data ini merupakan improvement dari sistem file tradisional lah, yang improvement yang sangat maju lah gitu, karena udah antar file data itu udah terintegrasi dan bisa digunakan secara bersama-sama, baik program aplikasi apapun itu gitu loh. Misalnya contohnya kita pakai database sama SQL, ada nih program aplikasi contohnya A gitu. Terus ada lagi program aplikasi B dikerjain dengan pakai database yang sama, itu bisa. Ada lagi program aplikasi C, D, apa gitu. Bisa. Terus ada lagi aplikasi reporting beda sendiri dengan akses database yang sama, itu bisa. Selagi diberi akses ke database tersebut ya. Ya user passwordnya kayak gitu-gitu. Terus koneksi jaringannya, portnya dibukain gitu. Jadi perbedaan sistem file tradisional dan sistem basis data itu, untuk file tradisional itu kesukaran mengakses data dan mendapatkan data karena tidak ada relasi atau tidak ada integrasi datanya. Yang pada basis data mudah mengakses dan mendapatkan data. Yang berikutnya ada jelas ya, ada timbul redundansi data dan inkonsistensi data untuk tradisional. Kalau untuk basis data, redundansi data dan inkonsistensi data itu minim. Ketiga, itu sulit dilakukan pengembangan aplikasi atau kaku. Sementara kalau untuk basis data itu mudah dilakukan pengembangan aplikasi atau luas. Jadi kalau ada pengembangan aplikasi di basis dari sisi basis datanya itu harusnya tidak banyak perubahan. Paling ya yang saya sebutkan tadi itu mungkin penambahan table atau penambahan tempat penyimpanan datanya atau perubahan struktur atau skema table yang ada, mungkin ditambahin kolom baru gitu. Atau ya tadi itu format datanya berubah, misalnya length-nya jadi apa atau tipe datanya berubah, tadinya karakter jadi atau tadinya parcer jadi misalnya numerik atau integer gitu, atau format angka lah gitu. Jadi nggak terlalu banyak perubahan gitu. Walaupun
dari sisi aplikasi pengembangannya banyak nih. Nah, tapi kalau dari sisi basis data itu nggak banyak perubahan. Yang terakhir adalah file tradisional itu adalah program oriented dan basis data data oriented. Kenapa? Ya, jelas. Kenapa dibilang program oriented kalau file tradisional? Ya, dia berorientasi program. Sementara kalau basis data dia berorientasi data karena dia terpisah antara program sama data database-nya. Sementara kalau yang file tradisional ini kan dia jadi satu kesatuan, udah embedded antara program aplikasi dengan datanya. Ya, ada yang mau ditanya sampai sini atau bingung atau gimana? Ya, kita ini aja ngobrol santai aja. Atau sharing pengalaman di dunia kerja, apa di tempat kerjanya terkait apa sistem informasi yang ada di situ atau gimana? Pak, mau nanya Pak, untuk mata kuliah ini apakah menggunakan software juga Pak? Iya, kita menggunakan database Oracle ya. Nanti. Udah ada, Pak. Hah? Udah ada ya? Kebetulan udah ada dari apa semester kemarin. Ah, udah kalau udah ada, kalaupun nanti ya, teman-teman ada yang belum ada, saya minta emailnya nanti saya share ya. Oh iya Pak, kalau saya kan kemarin udah install, cuman lupa passwordnya tuh Pak. Untuk install ulangnya itu gimana ya, Pak? Ini yang lupa passwordnya, password admin atau password user biasa? Ya, semuanya, Pak. Jadi nggak bisa login Oracle-nya. Aduh, kalau kayak gitu mau nggak mau ya uninstall dulu, baru install ulang. Kemarin udah coba uninstall itu, Pak. Itu caranya gimana ya, Pak? Cara uninstall-nya gimana? Di Oracle sendiri itu kalau misalnya kita beda dengan program-program lainnya, kalau kita misalnya uninstall program lainnya, misalnya contohnya apalah, Microsoft Word atau apa gitu. Begitu kita uninstall, semua file-filenya yang terkait dengan Microsoft Word itu, terkait dengan program Microsoft Word itu misalnya biasanya langsung hilang kan. Nah, kalau di Oracle sendiri, karena dia create folder ya, create directory di hard disk kita. Jadi begitu kita udah uninstall, prosesnya udah berhasil nih uninstallnya, misalnya gitu kan. Ya berarti yang database table apa directory atau folder yang udah create itu kita delete manual, kita hapus manual. Begitu dia kalau untuk Oracle. Tapi pun walaupun kita nggak hapus, nanti pas kita install ulang baru lagi dia bakal create directory baru lagi, folder baru lagi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi oh ya baik Pak, terima kasih. Besok saya coba Pak. Kenapa? Ya besok saya coba Pak. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebenarnya sih pakai database apa aja selagi dia masih DBMS atau SQL, database SQL. Menurut saya sih nggak masalah gitu loh, karena bahasa SQL ini kan udah ada standarisasinya. Walaupun nanti ada perbedaan, misalnya database. Ada yang menggunakan Sybase, misalnya ada yang menggunakan Postgres SQL, ada yang menggunakan MySQL, ada yang menggunakan Microsoft SQL, ada yang menggunakan Oracle, ada yang menggunakan DB2. Ya, menurut saya sih nggak masalah, karena bahasa-bahasa query atau sintaks-sintaks SQL dalam database-database DBMS itu nggak banyak perbedaan, walaupun kita bilang produsennya beda-beda kan. Kalau misalnya Oracle beda, di DB2 misalnya produsennya beda gitu kan, atau DB2 kan IBM punya kan, Oracle ya punya Oracle juga gitu. Sybase beda lagi. Tapi karena udah ada standarisasi yang dari ANSI keluarin untuk sintak-sintak query SQL ini, jadi nggak terlalu banyak perbedaan lah antar software database ini untuk SQL-nya gitu loh. Paling beda-beda dikit. Lagian kalau kita teman-teman searching aja di Google itu banyak banget gitu loh. Mau belajar sendiri juga banyak banget. Apalagi Oracle itu dokumentasinya mau apapun dari proses instalasi, mau proses troubleshooting, mau
belajar belajar sintaks-sintaks SQL-nya. Itu banyak banget di internet, lengkap lagi, dan yang ngeluarin dokumentasi Oracle-nya sendiri langsung. Jadi nggak usah, yang penting ada kemauan aja sih dari teman-teman mau belajar sendiri, itu aja sih. Ada lagi mau ditanya? Atau ada mau ini, mau diceritakan? Oke, lanjut ya. Nih, komponen basis data. Jadi komponen basis data itu, yang pertama itu adalah perangkat keras atau hardware. Ya, jelas ya. Ya, dari server lah, misalnya server nih, server itu kan isinya kan hardware semua itu, ada memori, ada mungkin PGA card-nya, mungkin PGA card sih mungkin nggak terlalu ini banget sih digunakan, ada prosesor, lagi hard disk, motherboard, itulah banyak-banyak lah, dan lain-lain lah perangkat, masih pelangkat gitu loh. Perangkat keras ya. Yang berikutnya sistem operasi. Nah, operasi sistem. Ya, banyak lah kalau operasi sistem kan ada ada yang Windows gitu, ada Unix. Unix itu kan core-nya atau kernelnya gitu. Kalau ininya banyak tuh. Misalnya ada Unix itu Linux. Untuk Linux ada Linux SUSE, Mandrake, Red Hat, wah itu banyak banget lah, Fedora. Itu kan operasi-operasi sistem yang under Unix ya, kayak Linux. Di Oracle sendiri juga dia ngeluarin dia selagi produce, dia bukan cuma produsen database aja ya, dia juga punya produsen hardware juga gitu loh. Jadi di Oracle itu ketika organisasi beli Oracle, database Oracle gitu kan, beli license-nya sama license Oracle tersebut dan penggunaannya, si Oracle juga menyarankan, nah kalau kamu mau beli ini database ya saya, kamu harus menggunakan hardware ini gitu loh, contohnya dengan operasi sistem ini. Oracle itu punya operasi sistem itu kalau nggak salah apa, Sun Solaris sih nama sistem operasinya. Kan sistem operasi ada banyak tuh, ada Mac, Macintosh, Windows. Windows aja sekarang versinya banyak banget. Belum Windows Server juga ada. Ada Linux, Unix. Nah, OpenSolaris ini di bawah Unix ya. Sama kayak Linux. Linux itu di bawah core-nya itu, apa kernel itu di Unix juga. Nah, basis data, database. Pasti ya, komponennya database itu sendiri kan. Ini software-software database ini banyak banget ya. Yang SQL aja ada banyak. Contohnya tadi saya bilang Sybase, DB2, PostgreSQL, yang NoSQL juga ada banyak, MongoDB, apa gitu, MariaDB atau apa, banyak lah yang NoSQL ya. Jadi kita sekarang fokusnya ke database yang SQL ya. Berikutnya sistem pengelolaan basis data berupa perangkat lunak, software DBMS ini. Jadi di atas database atau tempat penyimpanan fisik data itu, di atasnya itu ada DBMS. Jadi untuk mengakses atau mengolah atau kayak menggunakan data aplikasi query atau segala macam SQL, sintaks SQL itu yang memprosesnya itu DBMS-nya gitu. Sementara kalau di bawahnya itu ya data, cuma tempat penyimpanan data doang gitu, datanya aja. Yang berikutnya adalah program aplikasi. Nah, aplikasi program ya, ini database itu kan nggak akan berguna kalau nggak ada aplikasi, program aplikasi yang menggunakannya kan. Nah, program aplikasi ini kan ya pasti lah sesuai dengan kebutuhan organisasi, dia membuat aplikasi apa, ada atau dia membuat sistem apa gitu. Yang terakhir adalah user. Nah, user ini banyak nih, ada user dari sisi organisasi, ada user dari si pembuatnya programmer, ada user dari sisi databasenya, database administrator atau database designer, banyak lah. Ini adalah komponen-komponen dari basis data. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Berikutnya adalah keuntungan dan kekurangan basis data. Keuntungannya banyak lain ya. Ada kontrol redundansi data, untuk kontrol duplikat data, konsistensi data. Lebih banyak informasi dari jumlah data yang sama. Ini berarti karena dia filenya
terintegrasi antara file data yang lainnya. Jadi dengan jumlah yang sama kita bisa generate banyak informasi. Ini berbagi data atau satu table atau satu data. Saya bilang satu data lah bisa diakses banyak sama bisa diakses beberapa user atau bisa diakses banyak user ya. Meningkatkan integritas data, terus ada keamanan yang ditingkatkan, penegakan standar dan skala ekonomi, keseimbangan serata yang sering bertentangan, peningkatan aksesibilitas dan daya tanggap data, peningkatan produktivitas, peningkatan penyelenggaraan melalui independensi data, peningkatan konkurensi. Nah, konkurensi ini lebih, maksudnya misalnya satu data diakses ada banyak user ini, pengguna. Nah, biasanya kan kalau misalnya karena banyak yang menggunakan data tersebut, misalnya ada satu data diakses misalnya 20 user lah gitu, 20 pengguna. Jadi mungkin ada misalnya kecepatannya berkurang, agak lag, agak lambat gitu kan. Itu karena banyak yang mengakses ke data yang sama gitu kan. Adanya fitur peningkatan konkurensi ini, jadi walaupun ada banyak pengguna atau user mengakses data yang sama, jadi tetap cepat, tetap seperti normal gitu. Ini layanan pencadangan pemulihan yang ditingkatkan, ini untuk backup restore lah kita bilang. Pencadangan berarti kan backup, pemulihan restore gitu loh. Restore database-nya kalau misalnya terjadi misalnya force major, misalnya bencana alam, apapun itulah yang force major kan, kebakaran atau apa. Nah, pencadangan ini bisa kita restore di server yang baru. Nah, ini kekurangan dari basis data tersebut itu apalagi yang DBMS ya, khususnya Oracle tuh, kompleksitas. Semakin besar data yang kita simpan di database atau semakin kompleks itu data, semakin banyak database datanya, otomatis kan kompleksitasnya itu lebih semakin besar. Kompleksitas di sini maksudnya dalam pengaksesannya atau dalam manipulasi datanya gitu. Misalnya ada satu query di mana query ini join-nya bisa sampai ada beberapa table, misalnya ada 3 table nih join-nya. Belum lagi ke join-join ke view-nya gitu. Jadi banyaklah karena belum lagi dari segi karena datanya jumlahnya sangat besar, maka query-nya akan prosesnya akan semakin lama gitu. Itu disebut dengan kompleksitas. Jadi khususnya Oracle ya, dia itu scalability-nya itu atau scalable-nya itu lebih ke apa ya? Vertikal ya. Vertikal yang mendatar atau horizontal? Vertikal ya? Halo? Ya, Pak. Yang vertikal itu mendatar atau horizontal? Vertikal itu horizontal tuh yang mendatar, Pak, sebenarnya. Horizontal yang mendatar, vertikal yang atas bawah, Pak. Oh, atas bawah ya. Horizontal ya berarti ya. Nah, jadi berarti dia kalau dia semakin jadi semakin besar data yang disimpan, maka kebutuhan akan hardware dan terutama hardware-nya ya, baik hardware untuk jaringan, baik hardware untuk servernya itu semakin besar. Itu linear gitu. Semakin besar penyimpanan data yang digunakan, itu linear dengan penggunaan hardware-nya akan semakin besar. Berarti itu kita bilang kalau semakin besar horizontal kali ya. Nah, ukurannya yang tadi saya bilang, ukurannya karena ukuran itu kan ada batasannya gitu, maksudnya ada batasannya. Misalnya hard disk sekarang sebesar-besarnya berapa tera giga sih gitu loh. Kalau misalnya ukuran datanya misalnya kita bilanglah 1000 tera giga gitu ya.
ternyata database tersebut melebihi dari 1000 teragiga, otomatis kan kita nambah harddisk lagi, nambah harddisk lagi gitu. Jadi dia ukuran di sini itu maksudnya ya ukuran datanya kita harus ini harus bisa menyesuaikan lah, menyesuaikan akan kebutuhan organisasi tersebut. Kalau kita bilang dia butuh data besarnya misalnya 1 giga gitu, 1 tera giga kapasitas harddisknya. Terus kita proyeksikan atau kita prediksikan mungkin penambahan data dalam saat 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali paling nambah misalnya 500 giga gitu, enggak sampai 1 tera. Jadi berarti kalau kita mau nambah harddisk baru gitu. Ya jadi perkirakan aja gitu. Kalau kita mau nambah harddisk baru dengan kapasitas kita bilang misalnya kita beli kapasitas harddisknya misalnya 2 tera giga gitu kan. Terus awal mula ini sistem diimplementasi dia udah memakai 1 giga, berarti tinggal setengah lagi kan 1 giga lagi. Nah, penambahan data 10 tahun kemudian bisa sampai 500 itu tadi 2 tera giga, makin awal 1 tera giga, sisa 1 tera giga lagi kan. Di 10 tahun pertama proyek diproyeksikan habis 500 giga, jadi setengah tera giga ya. Berarti bisa bilang 20 tahun kemudian baru kita nambah harddisk lagi. Itu harus dipikirkan, karena kan satu harddisk saja itu kan mahal. Apalagi kalau udah harddisk-harddisk yang udah ukurannya gede-gede banget gitu. Nah, ini biaya database management system. Oracle itu setahu saya ya, dia per server itu satu license dan harganya itu mahal-mahal. Miliaran lah harganya untuk Oracle-nya sendiri ya. Itu masih software-nya doang ya. Ditambah nih yang berikutnya biaya perangkat keras tambahan yang tadi saya bilang. Semakin banyak data ya semakin perangkat keras semakin mahal. Nih biaya konversi, maksudnya biaya konversi ini saat kita mau ganti database misalnya satu menggunakan database Oracle contohnya kan. Nah yang satu lagi menggunakan database beda gitu, bukan Oracle. Atau kita bilang NoSQL lah, database-database yang NoSQL. Itu kan untuk konversi datanya kan pasti menggunakan biaya yang mahal. Kekurangan nih performance ini bergantung banget dengan hardware. Jadi semakin bagus hardware-nya, performance-nya otomatis semakin bagus. Yang berikutnya itu ada dampak kegagalan yang lebih besar. Maksudnya di sini ya kalau database-nya down, ya semua down gitu loh. Maksudnya berapa semua aplikasi yang mengakses ke database itu yang nggak bakal bisa digunakan. Karena dia kan satu database gitu loh. Beda kalau misalnya database-nya yang distributed yang tadi saya jelasin sebelumnya, dia punya node yang banyak gitu. Satu node down, database distributed down ya. Yang lain masih bisa beroperasi gitu lah. Tapi kalau untuk yang kayak ini, Oracle misalnya dia menggunakan database Oracle yang satu node itu down, satu database itu down ya, semua aplikasi yang mengakses ke database itu ya down semua, gagal semua jadi. Apalagi kalau yang the production terkait transaksional lagi, itu pasti mengalami kerugian yang besar si organisasi tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, pengguna basis data. Pengguna basis data itu ya ada administrator basis data, ada designer basis data tersebut, terus ada end user. End user itu bisa dikategorikan menjadi misalkan tanya casual end user itu adalah user mahir atau ahli, yang kedua ada naif atau parametric end user, itu ada user umum, atau yang berikutnya sophisticated end user, itu user khusus. Yang terakhirnya adalah sistem analis dan application programmer. Jadi ini adalah end user dari pengguna basis data. Application programmer udah jelas ya, yang membuat aplikasi gitu. Sistem analis ini adalah yang menganalisa sistem sebelum di develop atau dikerjakan sama si programmer. Kalau casual end user ini user organisasi tapi udah bisa
sudah mahir lah, sudah ahli lah dalam dalam menggunakan database gitu, atau dalam menggunakan query-query pada database. Berikutnya adalah user umum dan user khusus. User umum ini mungkin lebih ke nasabah, kalau misalnya dia perbankan mungkin user umumnya lah nasabah. Kalau user khusus ini mungkin dia tidak semua database yang digunakan sama dia, mungkin ada sama beberapa table aja yang untuk dia digunakan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Lanjut ya. Bentar. Saya Mas Fajar. Halo. Iya, Pak. Jangan lupa ya setelah ini buat grup-grup ininya ya, grup kelas kita ya. Bisa minta nomor WA-nya, Pak? Oke, kalau nggak salah di bentar ya. Di slide pertama ada nomor saya deh. Maaf tadi pas pindah itu. Ini nomor WA saya nih. 0812 1948 3411. Baik, Pak. Ya, berikutnya referensi NIM. Ini ada tugas nih ya. Jadi saya kasih tugas di minggu pertama aja, di pertemuan pertama. Dan saya ini saya nggak usah inilah, santai sih ini. Tapi saya harap sih teman-teman ngerjain ya, karena ini lumayan, tugas ini lumayan besar ya porsinya, 30% ya bobotnya ya. Jadi lihat aja untuk tugas perorangan itu saya sebutin di situ, jelaskan apa yang dimaksud dengan desain arsitektur basis data yang centralized, decentralized, sama distributed ya. Terus sebutkan keuntungan dan kerugian dari ketiga desain arsitektur yang pada nomor satu. Yang berikutnya berikan dan jelaskan contoh. Jadi setiap desain arsitektur basis data yang centralized, decentralized, dan distributed itu berikan contoh dan jelaskan contohnya. Misalnya database apa, kalian jelaskan contohnya, kenapa dia disebut centralized, kenapa dia disebut dia database decentralized, kenapa dia disebut dia database distributed. Kalian jelaskan ya. Ini untuk tugas perorangan ya. Tugas untuk tugas kelompok, ini saya kasihlah IRD beserta penjelasannya. Ya, kalau bisa penjelasannya yang lengkap, yang detail ya. Untuk satu sistem informasi, bebas sistem informasi apa aja. Ini satu kelas ada berapa mahasiswa sih? Ada berapa mahasiswa? Ada yang tahu? Di semester 1 itu yang masih aktif itu sekitar 19-an itu. 19 ya? Ya udah saya bagi jadi dua kelompok aja ya. Nah, teman-teman ya atur sendirilah kelompoknya. Kalau bisa sih, kalau enggak ya saya bagi mana. Maaf Pak, koreksi, ini kan kelasnya gabungan ya, maaf. Oh, gabungan. Ya udah. Iya, maaf. Tadi kata kalinya SI ada berapa? SI ada berapa? Halo, yang kelas SI ada berapa mahasiswanya? Ada 6 sampai 7 orang. Aduh, 6 sampai 7 orang ya. Yang TI? Yang TI terakhir yang aktif itu sekitar 17 atau 19 orang itu, Pak. Aduh, tadinya saya mau buat satu jurusan, satu kelompok gitu loh. TI semua, satu kelompok, SI semua. Cuman ini kayak perbandingannya agak jomplang ya. 17 orang, satu lagi 17. Gimana ya? Kalau saya bagi dua gini, jadi berarti kalau 17 tambah 7, 24. Berarti satu kelompok itu 12 orang. Saya sih nggak mau nunjuk-nunjuk siapa kelompok satu, siapa kelompok dua gitu kan. Saya bagi dua kelompok aja. Cuman kalau teman-teman sendiri yang membaginya gitu, kelompoknya gimana? Setuju nggak? Ya. Ya, gitu aja, Pak. Jadi ada dua kelompok ya. Kalau tadi katanya ada 17, pokoknya intinya total mahasiswa yang ada di sini, kalian bagi dua aja. Misalnya ada 24 nih ya. Bagi dua berarti 12-12 lah satu kelompoknya gitu.
Nah, kalau itu kalau untuk tugas kelompok ya, tugas perorangan ya, ya perorangan gitu. Ini waktunya kalau untuk tugas kelompok itu sebelum UTS dikumpulin ya. Kalau misalnya sempat kita ada waktu, ya kalau bisa sih dipresentasikan gitu loh. Jadi ada berapa nih? Minggu pertama 2 3 4 5 ada 7 minggu lah, 7 minggu ya. Tugas kelompoknya menurut saya sih udah cukup banyak lah gitu kan sebelum UTS. Karena sebelum UTS juga itu masuk ke minggu 8, jadi satu hari sebelum UTS juga kalau mau dikumpulin tugas kelompoknya sih enggak masalah. Hitungannya yang penting sebelum UTS ya. Hitungannya ya bisa udah 8 minggu lah ya. Cukup lah ya kira-kira ya. Ya, ini sistem informasinya bebas. Kalian tentuin aja mau sistem informasi apa aja. Tapi buat IRD-nya, IRD-nya ya berarti ada notasi-notasinya di situ kan. Terus dijelaskan secara detail proses-proses bisnisnya yang ada di sistem informasi itu. Kalau tugas perorangan ya ini udah jelas. Tugas perorangan juga saya samain aja juga sebelum UTS dikumpulin. Cuman, saya nggak mau ada yang sama contohnya. Kalau contohnya ada yang sama gitu ya saya anggap itu nilainya berapa misalnya nilainya 70 ya saya bagi 2 aja 35 kalau yang sama contohnya. Karena kan contoh database banyak banget ya. Kalian bisa cari-cari lah di internet atau di mana atau tanya-tanya teman gitu. Dan waktunya juga saya kasih waktunya kan udah cukup lama kan sebelum UTS kan. Harusnya bisa lah gitu. Jangan ada yang satu pun contoh yang sama ya. Jadi kalau teman-teman udah ngerjain nih, dapat contoh ya, jangan kasih contoh ke yang lain. Kalau sama ya, ketahuan misalnya ada 3 orang yang sama, ya saya bagi 3 nih nilainya. Misalnya nilainya 100 nih, ya udah saya bagi 3 aja. 3 yang sama, saya bagi 3. Berarti berapa itu? 33,33. 33,33333 lah gitu. Jadi ya, ini kan karena tugas perorangan gitu loh. Dan waktunya saya kasih cukup lama kan, sampai sebelum UTS loh. Harusnya bisa lah, sama tugas kelompok juga sebelum UTS. Jadi tolong sama teman-teman misalnya yang masih belum hadir kuliah di minggu pertama ini, ya kasih tahu juga ada tugas perorangan, ada tugas kelompok ya. Dan saya minta, saya agak bingung nih absensinya nih. Saya dikasih 2. Ini kelihatan nggak screen absen ini, nama-nama siswanya? Di screen saya atau cuman belum mbak ini masih di PowerPoint. Oke, gimana sih screen all gitu nggak bisa ya? Ntar ya saya stop screen dulu, saya nge screen ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini ada saya dikasih 2 nih untuk presensi untuk jurusan yang IT sama jurusan yang SI. Dan saya panggil satu-satu aja kali ya. Tapi saya panggil satu saja, ada 47 mahasiswa nih, panjang juga prosesnya manggilnya. Kayaknya beda deh, Pak. Ini bukan prosesan ya. Coba lihat dong nama-namanya. Ini contohnya apa nih? Ini kayaknya semester 1. Itu semester 1, Pak. Maaf. Duh, saya dari grup sih dapatnya ini sih, atau saya tanyain lagi. Beda ini ya? Beda, Pak. Itu beda, semester 1. Oke. Yang tadi satu lagi beda dong. Yang SI ya. Ini coba yang TI. TI juga beda dong nih. Beda, Pak. Iya, beda. Ini kenapa banyak banget yang mahasiswanya? 41 loh. Bersyukur, Pak. Alhamdulillah. Syukur, biar maju nih TTS ya. Kita juga dulu awalnya banyak sih, Pak. Ya. Eliminasi alam, Pak. Terus diseleksi lama-lama menyusut ya. Diseleksi sama alam, Pak. Diseleksi sama alam ya. Sama ya waktu saya kelas sebelumnya nih sama Mas Ole itu. Aduh, Mas Ole tuh sendiri mulu. Dia mulu yang saya kebanyakan belajar sama dia ya. Jadi pusing ya. Iya, kalau bisa sih kalau mau saya bilang kita dia sama Mas Ole, Mas udah kita di warung kopi aja ngobrol, Mas. Apa mau nanya apa ya saya tanya, saya jawab aja langsung di situ.
perlu pakai Zoom gitu loh. Orang cuman Mas Soleh doang yang datang gitu, yang mahasiswanya. Enak, kopi sambil ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Tinggal bawa laptop aja, mau nanya apa gitu, tinggal saya kasih tahu gitu. Ini saya mungkin minta tolong ke Mas Fajar, masalah hari ini siapa aja yang hadir ya, bisa nggak Mas? Screenshot aja Pak. Saya nggak tahu loh, kelas SI-nya itu loh. Karena ini juga nama-nama yang dikasih juga beda-beda kan? Itu kayaknya semester awal tuh Pak namanya. Ya nanti mungkin saya tanyain lagi. Atau gini aja Pak, mungkin yang saat ini yang namanya tampil di screen mungkin bisa di panggil namanya dan nanti sekarang kelasnya Pak. Atau bagaimana Pak? Mau dibikinkan list atau? Ini aja Mas Fajar, saya minta ya nama-namanya aja, kan di sini lengkap nih, ada yang apa ya, yang hadir aja lah, yang hadir aja dulu nih semua, tolong kasih ke saya, nanti sama jurusannya ya, yang hadir misalnya sebelah, misalnya contohnya nih, Fajar Kurniadi, sebelahnya SI gitu kan, itu aja Mas, bisa nggak? Baik, baik Pak. Terima kasih ya Mas ya. Ntar ada nilai khusus dari saya buat Mas Fajar. Siap. Diborong. Borong semua, borong. Share screen lagi ya. Ini saya share lagi ya. Ini untuk tugas ya. Jadi udah jelas ya, kalau misalnya ada temannya hari ini yang belum masuk, tolong kasih tahu tugasnya ya. Karena ini 30% loh nilai tugas, lumayan. Nah, ini ada saya share nih, instalasi Oracle di semester 1, semester 2 sih, sebelumnya saya sudah kasih tahu sih. Instalasi Oracle, cara-caranya. Sampai ke sini ya, ini ya coba-coba aja lah, create table, bikin-bikin query atau apa. Kalau bisa sih sampai belajar bikin prosedur loh. Kalau udah bisa bikin prosedur, berarti udah lumayan lah. Gitu. Siapa tadi yang Mas apa yang bikin tadi website sama database? Mas Ridwan, Pak. Ah, Mas Ridwan. Halo, Mas Ridwan. Halo, Pak. Udah sampai di database itu ada prosedur-prosedur gitu nggak sih, Mas? Ada ya? Udah, Pak. Hah? Halo? Ada ya, Mas? Ada, Pak. Yes, yes. Oh. Mas, ya berarti Mas udah ngerti dong terkait prosedur-prosedur untuk prosedur. Kalau di Oracle sendiri, ada kita kenal namanya package. Package itu bisa gabungan dari function atau apa, digabungin jadi satu, di-packaging, dipaketin. Itu bisa di Oracle, ada namanya package. Mungkin di beberapa software DBMS itu nggak ada kayaknya package, kayak di MySQL kayak package nggak ada deh. Adanya prosedur mungkin ada, function dia mungkin ada, trigger gitu ada, tapi package nggak ada. Di Oracle ada tuh package. Jadi saya harap sih teman-teman bisa mau belajar sendiri lah, karena di internet itu semuanya ada loh, di paman Google itu semuanya ada, tinggal Mas belajar-belajar aja. Kalau saya mau curhat sedikit, zaman saya kuliah mah sakit sebenarnya, nggak ada internet. Zaman saya kuliah itu masih internet itu, buka Google aja itu loading screen-nya aja tuh lama banget. Itu pertama. Yang kedua, misalnya saya mau cari ini jarak bumi ke bulan gitu ya, saya mau share sedikit aja. Itu bisa setengah jam nggak muncul-muncul tuh jaraknya. Karena loading screen-nya aja lama banget zaman saya kuliah, waktu S1. Nah, teman-teman sekarang ini kan teknologi udah canggih banget, internet udah cepat banget. Dan di saya rasa di internet itu, di Google itu ada semua. Gitu. Jadi tinggal, intinya teman-teman ya punya semangat aja untuk mencarinya, mencari dan memahaminya gitu. Maaf Pak, nah, itu untuk materi PowerPoint-nya sudah di-up ke e-learning atau belum ya? Yang mana? Yang ini materi pertemuan ini. Atau ya ada di e-learning? Ada di e-learning. Saya upload.
Bentar, kan? Yang lain udah pada dapat kan? Ya soalnya belum. Udah e-learningnya pak. Enggak, maksudnya takutnya saya udah upload tapi pada nggak bisa download atau pada nggak ngeliat gitu. Ada kan? Nih tadi saya udah coba bisa pak. Ada pak. Bisa kan? Oh. Iya. Ya ini udah saya upload kok di. Ini sama ini ya, kalau misalnya mau mentahannya Oracle saya boleh minta emailnya, ntar saya share, tinggal download, ikutin aja cara-caranya di sini. Kalau saya sih kemarin lancar-lancar aja dengan kayak gini, mungkin karena udah ada Javanya atau apa. Ini kan ada ini hardware ya, ada softwarenya nih, ada software-software requirement-nya gitu loh. Mungkin agak ribet di sini sih, kayak Javanya harus diinstal atau apa, terus saya ngebuat pad Javanya. Itu ada sih di internet ya, teman-teman cari tahu sendiri aja. Udah, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup? Ada yang mau curhat gitu atau mau gimana? Nggak ada? Silahkan, 3, 2, 1, close the door. Nggak ada yang mau curhat-curhat atau apa gitu-gitu. Ini saya mau tanya nih, teman-teman. Yang ngambil jurusan kayak ya di bidang informasi lah, misalnya TI, ISI gitu. Emang targetnya mau jadi apa? Apa mau kenapa tujuannya gitu loh, ngambil jurusan ini gitu. Ini masih database loh. Lu nanti belajar pemrograman. Bahasa pemrograman banyak lagi. Tapi kalau jago sih banyak lapangan kerjaannya. Dan gampang cari duitnya sih menurut saya. Tinggal main di project-project aja gitu loh. Karena dulu waktu awal-awal saya ngajar di semester sebelumnya ada yang nanya, ada yang jawab apa gitu, kayak banyak yang nggak nyambung gitu, dia ngambil jurusan IT. Takut saya sih salah jurusan, sayang aja gitu waktunya. Ayo Mas Fajar, kenapa ngambil jurusan ini? Kalau saya sih pertama untuk upgrade skill ya Pak, karena saat ini juga saya bekerja di perusahaan IT juga, jadi untuk mungkin bisa untuk pengembangan, salah satu pengembangan diri saya. Tertariknya apa di IT? Gimana Pak? Itu tertariknya apa di IT? Kalau IT ini ya menurut saya sih memang nggak ada penjurusan. Tapi kalau saran saya sih ada baiknya mas-mas ini, teman-teman ini ambil salah satu minatan lah. Contohnya kalau mau minat di dunia pemrograman ya belajarlah pemrograman. Kalau lebih minat di dunia database belajarlah database. Kalau lebih minat di dunia jaringan belajarlah di dunia jaringan, ambil Cisco gitu kan. Kalau lebih minat di dunia multimedia atau animasi ya belajar di situ gitu. Menurut saya sih biar mengkerucut gitu loh, satu aja tapi mengkerucut, jangan belajar database, belajar pemrograman, belajar multimedia animasi atau belajar jaringan. Nilainya itu ya saya kasih tahu, nilainya tuh di dunia pekerjaan kalau yang kayak gitu-gitu tuh kurang gitu. Lebih baik kalian mengkerucutin satu, mau mendalamin bahasa pemrograman Java contohnya, ya udah dalamin Java sampai semahir-mahirnya gitu. Atau mau mendalamin database Oracle silahkan gitu, tapi pilih salah satu peminatannya, misalnya database, pemrograman, jaringan kan lebih ke arsitektur nanti ya ujung-ujungnya ya, arsitektur. Atau mau jadi animator multimedia silakan, tapi salah satu gitu loh. Saran saya sih kasih tahu ke teman-teman gitu, kalau mau kedepannya mumpung masih semester berapa ya, semester 3 kan masih panjang lah gitu loh. Oke, nggak ada lagi nih yang mau di capek nih. Fisiku menangis melihat Oracle. Ya, ngambil jurusan IT. Kalau nggak punya budget buat PC, mah sayang gitu loh mas. Minimal ya adalah PC apa ya?
kan IT ini kan, jangankan jurusan IT, jurusan lain aja sebenarnya sekarang namanya laptop ya atau apapun itu udah kayak sesuatu yang wajib kayaknya ya. Mungkin speknya nggak, spesifikasinya nggak bagus-bagus banget lah ya. Tapi kalau kita mau ngambil IT atau SI, ya install database aja spesifikasi udah lumayan loh, laptop atau apa. Apalagi mas-mas di sini kan orang udah pada kerja kan? Iya, nabung lah, jangan pacaran mulu gitu loh. Habis buat jalan-jalan sama cewek gitu kan sayang duitnya. Ditabungin aja dulu buat beli laptop. Oke, nggak ada lagi nih yang mau dicurat-curatin atau mau diomongin. Di pertemuan depan Pak, mungkin Pak, kita siapkan dulu Pak. Oke, saya nitip ini ya Mas ya, Mas Fajar ya, bikin grup-grup untuk kelas ini ya sama yang lecturer yang hadir inilah, tolong jurusan apa gitu. Itu aja sih Mas. Kenapa? Kalian dibikin kelompok tadi buat tugas. Oh iya, nah itu tugas bikin dua kelompok aja, terserah kelompok satu kelompok duanya ya, kalian bisa inilah ya, rapatin lah mau siapa kelompok satu siapa kelompok dua gitu. Dan sama tugas perorangan ya, jangan ada yang sama contohnya ya, bahaya loh nanti saya bagi dua bagi tiga, kalau ada yang sama aja saya bagi itu nilainya langsung. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya semua ya. Ya kalau cukup ya udah, perkuliahan pertemuan pertama ini saya sudah yang sampai di sini dulu ya. Terima kasih ya teman-teman ya semua ya. Lalu. Oke. Sudah selesai Pak. Woi. Ya, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Oke, thank you. Untuk Mas Ridwan ya, silakan masuk di dunia pertukangan ya. Karena ngomong apa izin. Kalau